Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Duo Otomotif dan Mang Acir Channel. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya bermain lagi di showroom mobil bekas berkualitas Marno Jaya Motor. Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Semangat, Mas. Semangat. Semangat. Harus semangat ya. Iya, harus. Oke, Pak Haji Marno, bisa ya. Diinfokan nih, untuk minggu ini ada berapa unit? Ini ada mobil Kijang kurang lebih 21 unit. 21 unit untuk ya. Pilihannya masih banyak banget ya Pak Haji. Banyak. Ya. Jadi yang terendah hari ini Kijang harga 30 juta. 30 juta. Tahun 93. Oke, nah, jadi pilihannya banyak ya. Rinci satu persatu. Oke. Banyak kalau banget. Ada 21 Kijang. Lihat aja dari ujung ke ujung. Ya kan? Kondisinya seperti apa itu, Pak? Semua di MJM itu memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Mobil siap pakai. Siap pakai ya. Ya. Kalau oke. Ada yang kurang dikit bisa direbes. Bisa direbes lagi teman-teman. Oke. Kalau boleh tahu nih, Marno Jaya Motor kan sudah familiar dan sudah banyak yang tahu ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan baru 34 tahun. Baru 34 tahun. Iya. Tukang ngarit. Ya. Dulu. Ya. Sekarang Angon Kijang. Nah, dulunya Angon Kijang, sekarang juga masih Angon Kijang ya. Betul. Tapi Kijang besi sekarang. Iya, betul, betul. Oke, iya. Alamatnya di mana, Pak? Jalan Raya Tanjung Barat Lama, siap. Nomor 148, dekat pom bensin Poltangan Pasar Minggu. Oke. Nomor HP saya 0812 840 15. Nah, atau diklik di MJM Marno Jaya Motor, ada di Google Maps. Langsung ditujukan ke showroom ya, Pak. Jadi kita ada YouTube-nya juga, MJM Official Marno Jaya Motor. Oke, komplit lah ya, Pak ya. Komplit, ya. Oke, langsung kita mulai dari mana, Pak? Ya, terserah dari mana namanya. Dari ini? Sini ya. Ini namanya Kijang Jantan Rider tahun 95. Siap. AC double. Oke. Power steering, power window lengkap. Ini okay. Sedang mau servis power window karena mau lebaran ini kita siapkan supaya yang beli tinggal pakai. Tinggal pakai. Di tahun 95 namanya Kijang Jantan Rider Eksekutif. Oke, okay, pasnya gimana? Sudah double, power steering, power window. Siap. Ini mobil baru datang kemarin, belum di ini lihat ya lengkap ya. Siap. Nanti terima AC dingin, pajak terima pajak panjang. Oke. Okay. Ini tahun 95, ini saya buka 37 juta masih nego. Kalau dipasin 30 boleh enggak, Pak? Kalau 30 maaf belum dapat. Ya. Pasnya berapa? Paling saya habisin ini 35.500. 35. Karena tahun 95. Kalau enggak usah kasih 500. Ya. Enggak usah kasih 500. Pokoknya nego di sini aja. Nego di sini ya, berarti cek dulu ya. Kijang super barusan tuh saya jual 325 tuh. Oke. Okay. Dibayar 30 yang 2,5 habis lebaran kata Mbak ya. Oke. Okay. Berarti serius tuh. Serius yang 2,5 habis lebaran. Oke, okay, jadi ya. Penjualannya enak banget ya. Ya, alhamdulillah gitu. Yang penting bawa pulang mobilnya dulu. Betul. Kekurangannya nanti bisa musyawarah ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Yang penting bisa lebaran pakai mobil. Bawa mobil dulu, ya. Oke, okay, 35.500. 35.500. Nego di tempat. Oke. Nego di tempat. Nego di tempat ya, masih bisa nego ya, Pak ya. Iya. Terus ada apa berikutnya lagi? Ini aja Kijang Roper GRX udah dimodifikasi, bannya ban pacul. Siap. AC double. Oke. Okay. Power steering, ya. Ini lengkap nih, bannya okay. Yang mahal ini. Ya, mahal ya, joknya di depan semua nih joknya nih. Tuh. Oke. Ini saya nih lihat dalamnya. Ini tahun 94. Ya. Ini saya buka 35 juta AC-nya double ya. Baru buka 35 juta ya. Joknya udah ke depan semua nih habis 1,7 kemarin. Sudah hadap ke depan semua. Tuh. Oke. Ini harga 35. Masih nego. Nego halus. Negonya berapa, Pak? Nego di tempat. Udah sekarang gini aja 34. 34. 34. Oke. 33. Kesini aja kesini nego dulu. Di tempat. Kalau belum cek belum ini apa. Ini yang ya? Mahal ini nih peleknya nih punya LG tahun 2004 ini. Anti slip ya, Pak ya? Ya, ini kotor karena kena peluran tadi ya. Oke, nah. Jadi baru dipelur ini jadi. Berikutnya lagi ada nih. Kijang Noper Roper GRX ini udah four steering. Siap. Ya, dalam orisinil semua nih tahun 93. 93. Tahun 93. Nih ya, tuh dalamnya masih orisinil semua ya. Masih blur ya, Pak ya. Kotor aja. Oke. Ini saya buka harga 33.500. Oke, harganya variatif ya, Pak ya. Itu kan dashboard udah sedan, udah four steering nih. Siap. Sudah power steering ya. Ya. Okay. Mesinnya halus sekali, halus sekali. AC terima dingin. Ini, Pak ya. 33.500. 33.500. Ya. Oke, okay. Negonya langsung jadi ya. Cedo, nego di sini. Nego di sini yang penting. Paling sahabatnya 33. Nanti kalau mau minta kurang ke sini aja. Sini aja. Jadi lebih enak ya, Pak ya. Betul, banyak Panto di unitnya semua. Dulu. Betul, betul. Yang mau berniaga juga ada mobil box ini. Nah, ini mobil Futura tahun 2014. Futura ini 2014. Baru datang tadi, pajak kir hidup. Pajak kir hidup ya. Tahun 2011 saya buka ini 63 juta. 63 juta. Kalau di bawah 60 boleh enggak, Pak? Di bawah 60 boleh, tapi ya pokoknya saya habisin. Datang dulu ya. Enggak, paling ini saya habisin 60. 60, oke. Okay. Kalau mau nego. Jadi pajak kir hidup nih ya. Pajak kir hidup. Baru datang nih, lihat tuh. Dalamnya tuh, lihat. Masih bagus ya. Ya, okay, ya kalau seharusnya saya buka 65 enggak apa-apa. Saya pokoknya saya habisin 60 nego di sini. Oke, okay, nego sampai box pajak kir hidup. Pajak kir hidup, ya kan? Bener-bener siap usaha ya, Pak ya. Siap nih, siap nih. Nah, ini siap nih. Okay. Pajak kir hidup ya. Harganya juga masih bagus. Nah, kalau mau yang murah lagi ada nih.
Kijang, Kijang LG. Kapsul SX. SX ya. Tahun 2002. 2002. Sudah dimodifikasi SGX. SGX. AC double ya. AC double, power steering, power window. Power window. Ini saya buka harga 55 juta. Tahun 2002. Tahun 2002 sudah injek ya Pak ya? Belum. Belum ya? Belum, karena injek ini SX. Ya? SX. Cuman ya, menangnya udah power steering, power window, AC double, double, belt double, racing. Ya. Oke. Okay. Kalau dihabisin 50? Datang aja ke sini. Datang dulu teman-teman. Nah, di atas 5 ya. Di atas 5 kalau ya? Mau yang 250 ada, 2002 ada juga standar. Oke. Okay. Nah, karena ini sudah update ya Pak ini ya? Menangnya udah agri, power steering, power window. Ya kan? Oke. Okay. Pelek racing, siap. Pajak panjang. Oke. Okay, pajak bulan 2 masalah itu, dari perpanjang ya. Teman-teman yang mau nego-nego. Oh, pajak bulan 5 panjang. Jadi tempat, 55, ya? Nego di tempat, pokoknya kepala 5. Kepala 5 ya. Sini. Siap. Nah, betul. Oke, okay, Pak Haji. Kijang terus ada lagi. Warna biru ini? Ini Kijang tahun LGX tahun 2001. LGX 2001. Eh, dokter nih. Tuh. Dokter. Jadi terawat ya, ya Pak ya. Dalamnya masih orisinil semua, luar dalam mobil kinclong. Oke. Okay. Ini saya buka harga ini. Ini tahun 2001 yang 1,8 bensin manual EV ya. EV ya, oke. Okay. Ya, ini saya buka harga ini 70 juta. Ini kayaknya di bawah 70 dikasih ya. Kayaknya barusan jual saya tadi yang B27 juga 70, ya. Yang Kresta 68 paling ini nego halus. Nego halus karena ya. Balangnya super estimewa. Balangnya juga catnya juga masih halus banget ya. Ya. Mesin semua ini siapa pakai nih? Siapa pakai? Tahun 2001 yang 1,8 bensin manual ya. 1800 cc teman-teman. Ya, kalau bapak-bapak yang mendengarkan tadi yang saya dari Solo segala macam, mobil kemarin kan bule udah di salon ya. Udah salon. Nih, oke, ya. Jadi benar-benar siap lebaran ini ya Pak ya. Betul, betul, siap betul, mudik. Siap. Ya. Oke Pak, di segmen kedua nanti akan dipandu dengan teman saya ya. Oke Pak Haji, kalau gitu kita langsung aja Pak Haji ya. Langsung. Mobil berikutnya Pak Haji, ada ini mobil apa nih Pak Haji? Ini Grand Extra, okay. Tahun 94. Nah ini kalau yang orang mau nyari mobil Grand Extra masih bahan, karena B-nya B Jakarta Selatan, nama sendiri. Okay. Kemarin saya pinjam KTP, udah diperpanjang, mobil hanya buluk-buluk harusnya. Ya, ya, buluk tapi kaleng brek Pak Haji ya. Interior masih plastik-plastikan buluk. Ya, ini Kijang Grand Extra tahun 94 yang 1,5. Ya. Jadi kalau bicara mobil ini memang mobil orang hobi. Orang hobi. Kepala tiga banyak ya kan? Ya. Nah, ini 94 ini saya buka harga 45 juta. 45 juta habisin Pak Haji. 43. 43. Udah lama-lama. Datang langsung ya. 43 ya. Ya. Grand Extra. Grand Extra. Ada dua nih. Di sana. Ini kalau mau nyari orisinil seperti ini, buluk begini. Ya, buluk nah, tapi orisinil Pak Haji nah, ya. Kelihatan. Jadi 43 jangan ditawar lagi. Kalau jangan ditawar lagi. Ambil di pom bensin. Oh ya. Nah, gitu ya. Grand Extra. Lihat nih apron-apronnya masih lengkap nih. Masih tidak lengkap. Nih. Wah, lihat iya, mobil sini nih, nomor ini masih ada. Kalau masih udah enggak ada nih, namanya bekas nyium. Iya, betul nah, Pak Haji. Apalagi kalau udah bengkok-bengkok Pak Haji ya. Betul. Mesin kemarin kotor udah dibersihin. Pokoknya udah siap pakai Pak Haji ya. Siap nih. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Mobil selanjutnya Pak Haji. Yang ini lagi Kijang Grand Rover ya. Tahun 95. AC double power steering. Power steering. Ini saya buka harga nggak usah mahal-mahal. 35 masih nego. 35 masih nego. Kita habisin ya Pak Haji. 33 udah. 33 pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Ya. Siap AC gas. AC power steering double. Double. Ini kemarin sudah laku. Udah dibawa pulang 2 minggu. Ngelihat di YouTube. Di YouTube tuker juga. Lagi ke sini. Tuker lagi. Tuker, bisa ya, tuker lagi Pak Haji ya. Bisa. Bisa, Eva. Mau lagi nih. Nih. Ini namanya Daihatsu Grand Max yang bell pen 2018. Ya, betul. Pajak hidup. Siap kirim parcel. Ya, mau lebaran. Mau lebaran. Ini saya buka harga biasanya saya jual di atas 80. Di atas 80. Karena mau lebaran bukannya naik, saya turunin. Turunin ya. 79 juta. 79 juta habisin aja Pak Haji ya. Ya kurang-kurang 1000 lah. Ah, kurang apa? Karena ini 2018. 2018. Pajak hidup. Ya, ya cuma satu ini. Motor ini. Karena masih muda, pajak hidup. Betul. Jadi agak tinggi dikit Pak Haji ya. Betul. Tapi barang grass Pak Haji ya. Cuma ya, kotor aja nih. Cuma kotor aja nih lagi musim rambutan nih. Kalau seminggu lagi panen nih. Wah iya nah, benar. Kalau mau nyari Isuzu Panther. Nah iya benar. Ini tadi saya habisin 78. Ya. Kalau mau nego kesini aja nggak usah lama-lama. Kesini aja nggak usah lama-lama Pak Haji ya. Ya. Iya. Yang penting datang langsung cek nah, barang, cek betul, unit. Betul. Nah, ini kalau yang mau nyari mobil orisinil. Kalau orisinil ya begini Pak Bu. Ya, bunyinya deng deng deng. Isuzu Panther tahun 2007 yang turbo. Turbo ya. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Lagi ngantri. Antri. Minggu depan nih. Ini saya buka harga 2007 ya. 2007. Saya buka harga sih yang enak sih 69. 69. Habisin aja deh Pak Haji buat teman-teman di rumah nih biar lebih murah. Karena selama saya dagang dapat Panther baru ini nih. Baru ini ya. Nah, ini kan ya semuanya lengkap nih. Paling 76 lah udah lah. 76. Udah, 75 nih Pak Haji. Udah kesini. Bukan 76. 76 ya. Kebalik.
66. Oh, 66. Oh, 66. Kita kemarin Pak Lurah kemahalan. Ya, guys. Kemahalan. Kita buka kan 69. Ya. Jadi sehabisnya 66. 66 ya. Niku datang exit. Datang langsung. Jadi mau lebih murah lagi langsung ke Pak Lurah. Terima kasih panjang karena udah daftar nih. Udah daftar ya. Enggak usah khawatir, tinggal gas aja ya. Platnya F ya. Ya, kalau ya ini mau yang murah ada. Ada lagi, Pak Haji. Sama aku tuh. Waduh. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, di spill aja, Pak Haji. Biar tahu nih. Biar tahu kali aja ada yang pengen kayak gini, Pak Haji. Jadi ini ada Honda Grand Civic yang Vigor ya, tahun 89. Ini kemarin ini saya jual terus terang aja berapa? Ya. Pajak telat sekali. Dua kali banyak. Saya jual cuma 15.500. Itu lihat mesinnya halus begini. Mesinnya wah, dalam power steering power enggak. Jadi udah saya jual nih 15.500. Mantap, Pak Haji ya. Mesinnya berapa? Berapa aja? Dia punya rugi banyak. Oh iya, karena orang nitip butuh. Nih mesin enak kan? Mesin saya telepon yang punya. Udah, Pak, jual aja 15.500. Ya udah. Udah, langsung singkat, Pak Haji ya. Udah dibayar. Yang beli orang dari Bogor. Dari Bogor, Pak Haji ya. Mesin enak kan? Ya, halus banget suaranya. Mana ada mobil 17 juta? Harganya 17 juta kan? Sama pajak kan? Iya. Pajaknya 700 kali 2, 1,5. Kalau beli lagi ada, no? Ada lagi, Pak Haji. Oke, itu siap. Mitsubishi Colt. Tahun 78, belum lahir ini. Belum. Mesinnya halus. Mesin halus. Elek racing. Siap mudik. 18 juta. Ya. Masih bisa kurang lagi, Pak Haji. Habisin, Pak Haji. 17. 17, nah, jadiin ya. Okay. Bawa pulang pokoknya. Buat sono, mudik. Oke, okay, buat sono. Sama sempit nih. Sempit sini, nggak bisa lewat. Ya, ya. Okay. Kelebaran ini, perut. Jumpa enter ini nih. Itu mesinnya halus tuh. Iya, halus tadi banget, Pak Haji. Buat ini aja. Nah, bor kenceng-kencengan enak, Pak Ji. Daripada kayak motor hujanan. Iya. Ini belakang masih ada. Ya. Oh iya nih. Nah, ini ada kijang pickup nih. Kijang pickup. Ah, ini. Buat usaha ya. Ini kijang pickup udah jos mobilnya. Solusi kijang terbaik. Itu, aksesoris semua lengkap. Ya. Tahun 90. Ya. Pajak masih hidup. Ya. Kirinya ulang tahun. Ulang tahun. Jadi kalau saya jual keadaan begini, ini pajak hidup ya, pajak masih hidup. Kira aja harus ganti plat nih, pajak mobil rapi lihat ini. Rapi. Udah semua lengkap. Tinggal pakai. Kalau keadaan gini, Bos. Berapa, Pak Ji? 27 juta. Habisin, Pak Ji. 25 keadaan 25 gini. 25 ya, kondisi gini apa adanya ya. Kalau yang menerkan Ryu Bang siapa nih? Ya, Mengacir Channel sama Dua Otomotif. Oke, okay. Nanti ya, langsung transfer DP, tidak jadi uang kembali, ongkos diganti. Ongkos diganti. Kopi sampai kembung. Kopi sampai kembung. Yang penting datang sini cek dulu aja, Pak Ji ya. Kalau yang ini ya, Toyota Camry 2002. 2002. Sedang overhaul turun mesin, ini udah naik nih. Ya, ini terima rapi. Ya, terima rapi ya. 50 juta. Mana ada cuma 2002. 2002. Itu sedang turun mesin tuh, montirnya masih ada ya. Ya. Iya. Udah naik tuh mesinnya. Habisin, Pak Haji. Udah habis itu. Udah habis. Udah habis. Udah mentok. Mentok udah. Itu bahasa dagangnya. Ya, bahasanya udah pokoknya enggak ini penting udah ganti baju. Iya, yang penting ya, ganti baju. Mana yang penting kemarin ada muter, salah ya, teknik, kehabisan air, Bos. Iya. Yang beli. Jadi kurang kontrol. Kurang kontrol. Tapi enggak apa-apa. Tapi di sini perbaiki, Pak, perbaiki. Ya. Ini tuh saya anggarkan 9 juta habis, Pak. Habis 9 juta. 10 juta. Buset. Enggak apa-apa. Dagang jangan untung terus. Iya. Nah, kali-kali rugi, Pak Haji ya. Iya. Udah, Pak. Udah. Yaudah, ini Bapak beli mobil 32 juta. Nah, ya. 30 kan, Pak, ya? Ya, habis lebaran. Tuh, ini legana saya nih. Kalau mau beli baju kesini, ke sini, ke pertangan. Ya. Oke, Pak, ya. Oke, sih, masih. Salam. Mobil selanjutnya, Pak Ji. Nah, berikutnya lagi nih, ada Kijang LGX. Ya. Tahun 2002-2003 sudah new model. New model, ya. Yang 1,8 bensin manual. Saya buka harga ini 77 juta. 77 juta habisin, Pak Ji. 75. 75, nah, deal ya. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Plat baru. Wih. Udah new model. Sudah putih. New model, kaleng breng. Udah, nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama, pokoknya kau bayarin aja ya. Udah langsung mobil selanjutnya, Pak Haji. Mau yang murah lagi? Nah, ini dia. Ini Kijang Kresta tahun 2001. Ya. Otomatik. Otomatiknya enak, dalamnya orisinil, kaki-kaki enak, velg rim 7 ini. Pajak terima panjang ya. Terima panjang. Pajak terima panjang. Oke, siap. Ya, ini lagi diproses, lagi cek fisik, karena ganti plat. Ganti plat. Ini saya buka harga, nggak usah lama-lama. Berapa, Pak Haji? 69. Habisin, Pak Haji. Kurang gopek. Enggak, di pajaknya banyak pajak. Di pajakin terima pajak banyak. 2001 enggak, nego aja nanti sini. Nego aja. Pokoknya ya, datang langsung aja, nego sendiri ya, Pak Haji ya. 67 bayar. 67 bayarin. Oh, langsung ayo. Transfer.
Langsung terima datang. Pajak panjang ya. Iyalah. Pusing amat. Kurang apa lagi di sini Pak Haji ya? Mau yang murah lagi nih. Ada lagi nih. Wih. Kita kapsul SX tahun ya. 2002. 2002. Kalau di sana tadi 53. Ya. Kali ini gua sama mahal. Berapa Pak Haji? 48 juta. Aduh, 2002. 2002. Ayo. Kasih murah lagi Pak Haji, habisin Pak Haji. Udah murah tuh. Kasih murah lagi. Jadi gini, kalau 48 ya. Terima pajak hidup. Ya, oke. Okay. Kalau 45 keadaan begini, udah okay. Tinggal pilih. Apa adanya? Yang kapsul tahun 2002 yang SX ya. SX. Tapi kapsul. Kapsul. Nah, jadi 45 di tahun 40. Iya. Kan kapsul. Monggo saja. Enak kan? Nah. Dipersilahkan pokoknya ya. Nah, mau nyari lagi nih. Ada lagi murah nih. Kijang Krista Grand Luxury. Oke, okay, siap. Tahun 2003 mobil masih ngempreng, dalamnya orsinil ya. Ini saya buka harga juga sama, 79 juta. Kondisi pajak hidup? Pajak hidup panjang nih, iya. Plat nomor baru nih. Kalau gitu harganya habisinnya Pak Haji. Gimana Pak Haji, habisin ya biar lebih murah. Biar cepat keluar barangnya. Ini Grand Luxury ya, ya, 2003. Yang enak sih ya. Tadi saya buka 79 ya? 79. Udah 77 angka yang bagus. 77, pokoknya datang langsung. Kalau menikung sini ya. Aja. Nego sendiri ya. Okay. Lebih murah lagi. Tadi kan 75. Ini kan 77 beda 2 juta, tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Ya. Pokoknya harga ini mau lebaran. Mau lebaran. Tinggal kondisi terbaik aja pilih Pak Haji ya. Mau nyari Kijang Super. Oke, okay. Ada lagi nih. Tahun 91, okay. Pajak bulan 2 udah saya bayar. Udah dibayar. Sudah power steering. Sudah power steering. Nah, asik. Kalau yang ini tadi saya jual kan 325. Oh, yang power steering tahun sama. Tadi saya kasih ini. Kayaknya kok kincong sana. Ini mobil lama di garasi. Kemarin tukar tambah, man. Ini saya buka harga 35 juta karena udah power steering. Udah power steering. Power steering aja 4 juta. Masih punya, bisa dikurangin lagi Pak Haji. Kurangin 1,5. 1,5. 3,500 okay. Power steering ya. Ya, Kijang Ki punya tuh. Wes, mantap. Pajak bulan 2, ban 4 biji baru semua. Baru semua. Wih, mantap. Benar. Masih ada bulunya Pak Haji. Masih. Oke. Okay. Mau yang murah lagi? Ada lagi. Ini 91 super. Ya. Ini 93. Ya. Namanya Roper GRX. Oke, siap. Nah, ini pajak hidup juga. Pajak hidup juga. Ya. Ini saya buka harga murah. 30 juta. 30 juta. Udah sedan tuh ya. Udah sedan. Udah. Oh iya, benar. Udah 93. Man kotor aja nih. Agak kotor aja. 30 ya. Man pajak pajaknya pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Mantap coy. Ya, pajak hidup. 30 murah udah. 30 murah. Kurang murah lagi Pak Haji. Habisin Pak Haji berapa? Kurang gopek. Ya, udah. Sekarang ini mau lebaran ya. Sekarang pulang kampung itu tiket ke Solo aja udah 500. Udah mahal Pak Haji ya. Kalau patron 2 juta. Iya. Bulak-balik berapa? Udah berapa? Ya kan? 4 juta. Belum di sononya. Belum di sana jajan ya. Mendingan beli mobil 30 juta. Habis lebaran jual lagi. Jual lagi. 4 juta. Iya benar Pak Haji. Jual lagi kemari Pak Haji ya. Iya benar. Mau yang murah lagi. Ada nih. Ya. Suzuki APPL. Ya. Tahun 2007. Oke. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak nyaman, AC sejuk. AC sejuk. Power steering, power dulu jalan. Oke. Ini bahasa ini saya bukanya gak usah mahal-mahal. 60 aja dah. 60, habisin Pak Haji. Buat teman-teman di rumah. Biar lebaran bisa mudik ya. Paling 59 ya. 59, bolehlah. 59 ya gue kesini. Ya, nah. 59 ya gue sendiri ya. Nah, cek unit dulu tapi Pak Haji ya. Oh. Ya, boleh bawa montir Pak Haji? Boleh. Oh, boleh banget. Saya merdeka kalau pakai montir. Iya. Jadi nggak ada rebus-rebus lagi. Ini Grand Extra juga sama. Tahun 94. Mobil jos kayak tadi ya. Ini warnanya hijau. Ya, AC double, power steering. Pokoknya terima rapi. Terima rapi. Pajaknya bulan 2. Udah panjang. Udah panjang. Ini satu harga juga 45. 45. Jadi nggak usah bisa habisin lagi. 43. Mau pilih 43. Yang ini atau yang sono. Pajak panjang, plat panjang. Grand Extra asli. Grand Extra asli. Okay, ya. Asli kurang dalamnya orsinil semua. Kalau mau nego di tempat. Nego ya. Di tempat dengan harga segitu. Itu namanya rahasia dagang. Nah, itu nah, dia. Itu. Masih ada mobil tadi kan 325. Iya, 325. Masih kurang 2,5 di bawah mobil. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya sangkutan dengan NGM nih karena mau bulan puasa, tolong cepet-cepet diberesin. Nah, itu biar dia. Biasanya kita abdol. Iya, kita biar jalan terus Pak Haji ya. Betul. Biar nggak mandek Pak Haji. Iya, masih ada mobil lain Pak Haji? Untuk cukup. Sementara cukup ini dulu. Oke. Okay. Ya. Jadi buat Pak Haji, saya ucapin terima kasih sudah dikasih kesempatan. Betul, betul, Pak betul. Ya. Nah, buat di rumah juga teman-teman ya, terima kasih sudah menonton dari awal dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat. Kijang-kijang. Kijang-kijang. Mana ber 35 ada. Iya.